Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back dekat Yusuf Sembang Kari. So macam biasa kita akan sembang pasal kita punya prediction untuk minggu ni. Ada beberapa game yang interesting yang akan menentukan adakah minggu ni kedudukan top 4 akan berubah ataupun kekal di mana tidak bergerak. Yang mana kau tengok pun kau terfikir, yo, saya bila nak sama macam ni, Matt? Faham tak? Alright, so kita akan sembang pasal prediction. Macam biasa kau boleh komen juga kat bawah kau punya prediction untuk minggu ni, siapa yang kau tercedukan dan siapa yang memberangsangkan keadaan. Alright, okay, so without further ado, kita kena start dengan first game, iaitu Aston Villa dengan Nottingham Forest. Villa ni aku tak tahu harapan diorang untuk dapat top 4 ni hidup ke lagi ke tak ni. Okay lah, kita boleh argue masih hidup juga, sebab kalau kita tengok diorang still berkatakan on form juga lah for the past like 3 games lah kita ambil. Diorang menang 2 and kalah pun dengan MU je satu kan. And MU pula kat buntuk diorang tengah kejar ni dekat lah. And minggu ni pula dah kena hadap Forest, yang mana Forest baru je titik West Ham. Aku tak tahu apa jadi dengan West Ham sekarang. Since Calvin Phillips masuk West Ham, semua orang jam. Aku tak tahu apa hasil aku cakap. And sebabkan tu aku rasa game ni mungkin boleh draw. Momentum yang Forest bawa kan kepada game ni, aku rasa akan bantu dia untuk draw satu sama untuk game ni. And then kita ada Brighton dengan Everton. Okay, Brighton pun sama. One of the teams yang nampak macam dah tengah kecundang. Tapi yang peliknya Brighton ni, dia orang still top 8 lagi. Still top 8 lah. Okay juga sebab dong dah comeback dari segi goals yang banyak. Masa tiba Palace 4-1, tiba Sheffield. Tapi lepas ni dia jumpa Everton. Everton dia lagi action battle, bukan kaleng-kaleng. Okay, dong draw itu dengan Tottenham, draw dengan Palace tapi kalah dengan MC. Okay, tapi kalau aku tengok Brighton ni kan, overall lah, aku tak tahu apa yang berlaku dengan kepala otak Dezerby. Dia dah tak percayakan Estupinian ke apa. But to be fair, Mitoma pun dah slowly start into form, going into form lah. And to be fair, so aku rasa kalau game ni Brighton masih ada peluang sebab dia orang memang apa panggil lah, relentless lah ataupun ruthless lah dari segi attack. And bila kau tengok Tottenham, sekejap meh, bila kau tengok Tottenham yang kalahkan orang 2-1 tu, kau macam boleh akur lagi sebab Spurs kan memang tengah perform season ni compared to Brighton especially. Tapi persoalan yang terbesar kena tanya, adakah Everton punya keinginan untuk stay dalam relegation battle tu, untuk keluar relegation battle tu, lagi kuat daripada Brighton untuk menang game ni? And aku rasa tak, sebab game ni main kat Brighton je. Itu je the only reason aku nampak. Tapi aku tak rasa dia akan menang besar pun. Aku rasa Brighton menang 3-1 je game ni. Dan Palace dengan Burnley, okay, ni antara game yang paling boring lah. Sebab Burnley pun aku pun tak nampak masa depan yang cerah untuk diorang, especially lepas kalah dengan Liverpool dan Arsenal. And kalau main away dengan lawan Palace, walaupun yelah aku tahulah Palace tak on form kan, kena tibai baru ni dengan Brighton, Chelsea, akhirnya berjaya lah draw dengan Everton. Tapi game ni dia akan lawas dengan Burnley. Aku rasa boleh game ni diorang akan menang 3-2. Sengit lah aku rasa game ni. Ini kita ada Manchester United dengan Fulham. Macam biasa komen kat bawah kau punya prediction juga. Aku rasa game ni kan MU akan menang lagi lah. Dia akan menembak diri dong ke atas, ke dalam top 4. Sebab apa? Competition top 4 lah, bakal masuk top 4 terus. Dia masih 5 poin beza dengan nombor 4 kan. Sebab Fulham tak silap aku palingnya injured. So aku rasa Maino boleh buat kerja dia lah. Maino dengan Casemiro boleh buat kerja dong. And disebabkan tu kesesaan lah untuk bagi aku untuk dalam game ni 2-0 clean sheet. Clean sheet game ni bagi aku MU. And Hoylund mungkin dapat satu gol tapi dia kena create sendiri macam biasa. Bournemouth pula kena hadap dengan City, yang mana Solanke, aku harap Bournemouth boleh menang lah 2-1. Sebab macam Solanke ni aku percayakan dia, walaupun member tu tak konsisten sangat, tapi season ni kan dia on form. So aku rasa boleh aku, macam mana Tony buat dekat City last season 2 biji, Bournemouth akan skor 2 biji. Tapi walaupun Bournemouth skor 2 biji, aku rasa City akan menang 4-2. Itu yang agak sukar, masalah juga tu sebenarnya. Okay, ni tricky. Arsenal akan hadap Newcastle guys. Walaupun beza 5 kedudukan je, tapi poin jauh siap. Poin dekat 20 beza tu. Newcastle eh, baru ni kena kunci dengan Bournemouth. Tak sampai expect. Lepas tu sebetul struggle dengan Luton 4 sama. Struggle dengan Forest menang 3-2. Sebenarnya Dubravka lah aku rasa, like more doming kan. Sebab like Pope tak ada, aku rasa defend orang tak yakin. Tu kalau terpaksa pilih satu reason lah, aku rasa defend orang tak yakin sebab Pope tak ada. Prediction aku untuk game ni, keselesaan untuk dua-dua pihak tu agak sukar untuk aku cakap. Aku rasa game ni memang sengit. Arsenal kalau menang pun 2-1. So prediction aku Arsenal 2-1. Sebab dia depend sebenarnya. Kalau Porto punya game tu, effect mental Arsenal tu, tu pisang. Tu je penting. Tengok dia benda tu effect ke tak. Kena tanya balik lah.
And then kita ada, by the way, kita ada 8 game ni minggu ni sebab kita ada final FA Cup eh. Kita akan buat prediction video tu esok. And then Wolves FA Cup pula, sorry. Bukan FA Cup kan, Carabao. And then kita ada Wolves dengan Sheffield United. Okay, Sheffield United ni dah tak dapat selamat dah. Aku cakap memang awal lah. Wolves memang kehenyak dong kau ya. To be fair, aku rasa 3-0 Wolves selesa lah game ni. Sebab apa? Aku tengok je. Aku ada sebab nampak aku sebut Wolves aku akan selesa. Jadi kita tengok. Sebelum tu West Ham memang sekarang ni, ni lah peluang terbesar untuk comeback. Aku rasa dua sama game ni. Ni peluang terbesar. Dia kena comeback tu Wolves. Brentford pun kena comeback. Dua-dua tim ni kena comeback. Wolves pula West Ham. West Ham kena comeback. Brentford pun kena comeback. Ni adalah minggu yang memang penting lah. Senang cerita untuk West Ham dengan Wolves. Sebab kalau tengok dari segi kedudukan tak jauh beza kan. And West Ham aku tahu apa jadi dengan diorang kebelakangan ni. Memang pisang gila. Tiga kali betul-betul kalah. Calvin Phillips tu. Okay, opal. Lepas tu lah City tak main dengan dia siap. Tapi ya, aku rasa game ni dua sama. West Ham 2, Brentford 2. Harap Bowen skor 2 biji, Tony skor 2 biji lah. Okay guys, so kita akan simpan kita punya fantasy lah. Okay. So alhamdulillah, minggu ni minggu baik untuk aku. Kalau kita tengok sini, one of the best player minggu ni is Gakpo 17 point, McAllister 17 point. Dua-dua ni double game week lah. Tak terfikir langsung nak ambil McAllister sekejap. Aduh, ya, pisang. Tapi tak apa. Average 1703 eh. Okay, kalau kita tengok points untuk minggu ni, aku dapat 96 point triple captain. Aku captain kan si Haaland untuk tiga triple captain. Dapat 10 point, tak adalah banyak sangat. So triple dapatlah 30. Okay lah, alhamdulillah. Selain daripada tu, kalau kita tengok dari si game week history, minggu ni aku naik kepada 50,000 kedudukan. Kedudukan yang ke 50,000. Agak tinggi juga, unexpected. Sebab kalau aku tengok, hari tu aku jatuh dalam masa 5 minggu aku jatuh daripada 55,000 ke 99,000. Lepas tu aku comeback balik nombor 50,000 lagi tinggi dalam masa 2 minggu je. So kat sini kita tunjuk, kita nampak macam-macam boleh jadi dalam satu minggu sebenarnya. Macam-macam boleh jadi. So kat sini lah pentingnya planning. Sebab jangan buat tersilap macam aku terjual Son hari tu sampai jatuh tu. Ni minggu yang 61 ni aku jatuh, aku terjual Son. Benda siap. 41 ni empat sayang. Kalau aku dapat at least buang 4 ni, aku mungkin naik lagi tinggi lah. Tapi tak apa, ada hikmah eh. Kalau kita tengok kat sini, dalam Liga Football Things ni aku masuk nombor 1. Tapi Football Things tak ramai function sangat. Sembang Kari lah ni, belum kata ramai. Goncangku naik balik nombor 1. Itu goncangku jatuh, naik balik nombor 1. Aku tengah kejar goncangku. Mamat ni memang maintain top 5 season ni. So team dia agak solid juga. Lebih kurang je benda team aku, tak jauh beza. Okay, so kita punya keeper aku, Areola 3 point. Macam biasa, keeper tak boleh buat apa. Van Dijk score second game, mantap. 8-10. Walaupun dua-dua game tak clean sheet, semua pening. And then kita ada Dan Burn 1 point. Macam biasa, mamak tak nak harap sangat. Menyesal aku tak ambil mamak ni. And then Gabriel 6 point. Okay, Gabriel 6 point sebab dia clean sheet. Itu. And then Foden 5 point sebab dia satu game clean sheet, satu lagi tak function. Saka 15 point. Macam biasa, masterclass by Saka. 2 game tutup 15 point tu. Gila. 10, 9, 15, 15. Memang mamak ni tak relax. Rasa macam nak captain je mamak ni minggu depan ni. Tapi macam tak berapa yakin nak captain kan dia. Sebab Haaland je tiba-tiba letup pisang kak. And the Palmer 2 point macam biasa, tak function lawan MC. Tapi aku rasa game-game depan ni pun, oh dia tak main minggu depan ni. Jota injured pisang, 4 point je, tak main 2 game. Tony aku main, agaknya silap lah aku jual Tony. Aku beli Tony, aku jual siapa tau, aku jual Solanke pisang. So bila aku jual Solanke tu, dia dah dapat 12 point minggu ni. So antara kesilapan aku juga. Tapi tak apa. Watkins 13, ramai ada Watkins, tak penting sangat. 50% orang ada Watkins. And then ada Haaland. Haaland lagi 70%, 74%, tak penting sangat. Okay, so bench aku macam biasa tak ada point special. Cuma kita nak tengok macam minggu ni punya team. Okay, kalau kita tengok sini minggu ni punya team, macam biasa Brentford, Matt Turner memang dah tak main lah. So mamat ni kalau kita tengok memang dah tak main sekarang. Kalau Areola injek, aku kena jual lah salah seorang. Estupinan, Everton. Oh, yang ni sejujurnya kan, aku letak Estupinan ni sebab aku tak tahu yang dia akan main ke tak. Kalau dia tak main, aku rasa kalau Everton ni, at least jangan masukkan dia sesak lah, bagi trusty je lah main. Trusty lah main. Tapi trusty pula lah. Wolves pun bukan boleh percaya. Wolves tengah function sekarang. So apalah, aku pesan cerita minggu ni, ramai play Liverpool. Play Liverpool dengan Chelsea tak ada, tak main minggu ni. Liverpool dengan Chelsea. Lepas tu ada 8 game ni aku predict dia. So kat sini kalau kita tengok,
ramai juga orang tim-tim lain aku rasa yang tak cukup player untuk minggu ni kan. Sebab apa? Sebab ramai yang ambil Liverpool dengan MC hari tu time double game week minggu lepas. So bila dah ambil, sekarang nak kena jual dengan injury semua, semua pisang kan. Tapi alhamdulillah aku berjaya untuk menangani masalah tu. Sebab aku ada satu player je yang aku perlu jual untuk dapatkan 11 orang. Actually tak perlu jual, tapi aku nak jual lah. Sebab aku ada trustee yang main minggu ni. Sepatutnya kalau aku masukkan dia, dah cukup dah 11 orang tak buat transfer. Tapi boring lah mainkan defender Sheffield United kan. So Gabriel Newcastle at home, Denburn lawan Gabriel. Pisang gak lah. And then kita ada Foden macam biasa. Sebab aku rasa nak jual Foden ni sebenarnya dalam masa terdekat ni lah. Sebab game dia dah tak sedap. Tengok game dia akan datang, MU, Liverpool, Arsenal, Brighton, Aston Villa. Ini semua game-game yang memang tak clean sheet lah. So Foden, kenapa aku tak boleh jual sekarang lah, nanti lah. So aku mainkan over the mouth. Saka lah Newcastle, maintain je. Mamat ni memang daripada awal season lagi dengan aku. And then kita ada Bowen. Bowen walaupun tak perform, terpaksa mainkan dia sebab tak ada player lain. Ni aku beli Huang Hee-chan. First time aku own Huang Hee-chan dalam season ni. Aku tak pernah own player worse lagi. Aku tengah fikir dia atau Neto. Tapi aku ambil Huang Hee-chan sebab aku rasa Hee-chan ni ambil penalti. Sebab Korea hari tu pun dia ambil penalti tu, bukannya Son. So aku rasa yeah, Hee-chan ni akan main, akan ambil penalti. Kalau aku tengok kat sini, game pun sedap juga lah. So aku ambil main murah. Sebab aku aku jual siapa? Aku jual Jota injet. Sebab aku nak simpan duit, aku nak ambil Salah balik nanti ataupun Son. Tapi duit tak cukup lagi lah. So tu plan dia. Mungkin aku nak jual Van Dijk. Tapi Van Dijk pun game sedap minggu depan kan. For Nottingham Forest game sedap. Lepas tu aku jual Van Dijk ni. Tengok macam mana. Member dah berapa score. And then Haaland captain macam biasa. Watkins Forest lawan Forest. Tony lawan West Ham. So tu je lah team aku untuk minggu ni guys. Target dia masuk top 40. Naik slow-slow. Satu minggu 10,000 aku rasa okay. Naik slow-slow. Sebab point aku 1572. Beza dengan nombor 1 dunia adalah tinggi lah cerita-cerita kan. 1767. Ui, jauh gila siap. Mamat ni tinggal ke nombor 2. Tengok ni. Dia tinggal ke nombor 2. 30 point siap. Legend gila siap tadi ni. Darwin, Watkins, Haaland. Dia tak triple captain pun. Oh, dia ada Gordon, Foden, Richarlison, Van Dijk, Walker. Memang ada Walker. Raya. Ya tu, aku kena start ambil debit Raya lah aku rasa tu. Member tengah clean sheet kau ni sekarang. Game pun taklah sedap tapi member asyik clean sheet je. 8-2-2-6-6. Solid juga mamak ni tu. Betul. Raya Ambil inspiration dari team Nik Mamat ni lah. Ada Raya, Darwin Nunes ni kena jual aku rasa kot. Tak main lagi tu. Tapi selain pada tu solid lah. Sebab udah dari Charleston lagi tu bantu. Gordon lah, Gordon pun sedap kat tu nak ambil balik. Sebab game ni dah start sedap balik ni. And performance dia boleh tahan lah. Dia walaupun tak banyak tapi average dia 5.8247516 lah. Macam 5 point tu average untuk Mamat ni. So ya, komen kat bawah kedudukan korang and kedudukan apa yang korang cuba kejar. Macam aku kejar top 40,000.